Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak test drive kereta Toyota Velfire Z-Spec. Okey, kita akan test drive Z-Spec ni dengan menggunakan function-function Toyota Safety Sense. Dah, jom. Okey, kita akan menggunakan function Toyota Safety Sense mengikut kesesuaian jalan. So yang ni mula-mula kita akan setting untuk auto cruise, then kita select. Nampak function sudah bermula. Dia akan ikut saja kereta harapan. Kita terkeluar lorong, dia akan tarik. Itu kelebihan function auto, autonomous cruise control. Okay. Depan kereta ada, dia pun ikut brake. Nampak? Saya tak tekan brake, ikut brake. So bila kita pijak brake, dia akan release lah function ni. Okey, kita cuba lagi sekali. Okey, ini kita berada di jalan besar, and then kita try lagi sekali untuk aktifkan dia dengan kelajuan 50 km. Kita boleh pakai yang ni rear digital view mirror. So, function yang bagus untuk kereta MPV untuk perjalanan jauh yang tidak akan meletihkan sangat pengguna atau pemandu, kurang meletihkan. Sebabnya kalau kita tertarik steering kita ke kiri atau ke kanan, dia akan tarik ke jalan yang benar. Okay. So, dah nampak rambut, kita pijak brake, dia akan release off. Dan kita akan masuk. Function ni bagus sebenarnya kalau jalan-jalan jam, jalan-jalan slow, sebab function ni berguna. Kita keluar, then kita select ni sekali. Tengok dia brake sendiri. Depan tak ada kereta, dia tarik balik bawah. Nampak. Dan kalau dia punya feel dia, dia menarik, dia tu tidak merasakan kejutan. Dia tidak merasakan kejutan. So memang selesa dan feel dia tu menyenangkan pengguna. Itulah function daripada Toyota Safety Sense. Yang ni dia dah ada adaptive cruise control ataupun autonomous cruise control, nama yang sama. Nama yang berbeza, function yang sama. Okay. So macam ni lah dia feel. Kalau kita nak naikkan laju, kita just tarik saja the swipe, dia akan laju naik ikut KM. Macam tu lah function dia, sangat memudahkan. Okay. Jangan lupa like dan subscribe serta komen. Bye bye.